akan dapat tosot yang pertama telah dimulai. Alper sebenar persebra Rolo Braden berhadapan dengan Asap Surat dan dengan John. Satu tendaga dari Asap Surat tidak terkena, namun masih terlalu tinggi memberikan. Kembali masih dikonsep persebra Rolo Braden. Orang pula kembali ke persoalan lalu tadi. Lompat lompat sekali tapi di sana bisa. Oh, tapi kembali terlalu terancam kembali keluar mengendalikan labanar perbaikan. Kembali menghasilkan lemparan ke dalam bagi Asap Urat Kerja. Lampukan dua sudah kembali ke tengah bisa kembali merupakan 16 kali. Otak komik dari Satria Bunda Bunda. Apa yang bisa berakhir dari rata mati di sana? Namun kembali masih mampu ada pembaik pelatan. Tariap. Satria Bunda terjatuh kembali pelanggaran pemeriksaan. Dilakukan dari oleh pembaik. Kabar atas orang kapapit ini melanggar oleh orang soleh. Kembali masih ada tendangan bebas lagi-lagi di perang bagi Asap Urat Kerja. Kali ini kembali tendangan bebas mereka dan dia bawa nomor 10 kita berhasil seorang dosa kali ini. Asal yang tidak melakukan bahasa kembali ke jatuh pertahan untuk permain pusat. Beruntung saja pasca kali di nomor 16. Oh, tak berjalan sehingga keluar karena kartu kuning yang pertama menerima. Oleh wanita Robi tadi. Ada nomor 6 seorang Pipin kembali tendangan bebas sudah melakukan kembali nomor 10 seorang kartu pengajar nomor 8 kembali ke jatuh ini mereka menjabukan sebuah alami berita. Masih kan api kali utang untuk mencari waktu itu jatuh pecah satu pemain. Taruh malah kembali ke Jakarta. Apa saja kembali tangkapan yang sangat sempurna oleh penjeni kawak Taufik. Hampir sudah kecolokan dari pembacanya. Asap urat terasa berisah orang bola kembali ke depan. Oh tak ada mencari orang berisah pemain dari asap urat terasa berisah serangan. Kembali utang saya terasarkan kembali tak bisa keluar berisah. Oh tak baca salah satu pemain pergantian pemain. Ya, dapat yang bersama nomor 10 soleh. Agar keluar singkat-singkat oleh nomor 27 seorang itu. Kembali tak bebas karena tendangan bebas sudah bersama. Kali tak berhenti perang lagi-lagi bagi. Kembali kontrol yang kurang sempurna. Dia akan lagi sampai dengan sekarang sendiri. Saya sangat serang orang-orang
Budi Sara. Kembali hasil tendangan akan diambil nomor 25 Sara Uru. Hasil tendangan bebas dilakukan oleh tujuh pelaku dapat yang bersatu. Masih kembali tersedia yang sangat sulit dari kita. Ota Budi Sara sangat dilancarkan. Nomor 15 kembali menguasai seorang Sony Tati. Ota Rupa kembali ke nomor 9 pemeriksa. Ota Budi cukup berbahan kepada Iri. Pada kembali seorang Api yang dituju. Namun lagi-lagi masih berpotong sarang itu di sana bisa. Ada pucatik masih itu. Tawa kembali ke sana masih mempengembali di kota komando ke persebaran Rowo Pranet. Ada berserang asing di sana kewantai bola pemeriksa. Namun kembali masih membeli kota oleh seorang Nair. Pucatik kembali ke tengah sarang itu. Saat tidak cukup jatik ke pemeriksa. Masih kembali di kota balap tutu. Tempo sinar raksasa tadi yang dimiliki persebaran Rowo Pranet. Dan sepenuh ini langsung membuang bola dari tidak mau mengambil resiko. Kembali masyarakat lemparan ke dalam bagi asam urat rejon. Kepala bisa berikan kembali bisa. Masih memberi kota oleh seorang musuh bisa. Hampir kembali tendana tapi diletakkan kali. Cukup berbar kembali arahnya. Sebra Rowo Brata. Lagi-lagi akan diambil oleh seorang Yoyo. Umpan lapas kembali langsung ke jatuh pertahanan kepada seorang musuh bisa. Namun masih berada kota kewarna dari rejon bisa. Oleh tahun ini umpan terubah kembali ke jatuh pertahanan. Lagi-lagi arah seorang masih memasai bola. Masih dipada kembali ke persoalan Mahal Nubrisa. Masih padu umpan terubah kembali masih memberi kota. Apabila persoalan otak berada umpan secara kocok bisa. Jauh pertama kembali apa yang terjadi. Tendangan dari jauh di luar kota bawah dan cukup jauh dari sasaran. Tendangan dalam kembali di perlawanan di persebaran Rowo Pranet. Umpan pada kembali ke tengah bisa. Ada seorang Pahit. Akhir dia tendangan jarak jauh yang sangat keras. Berdasarkan dari tengah lapangan oleh seorang Mahal tadi. Masih cukup mudah bagi penjaga gawang persebaran seorang Anas. Umpan labung diberikan kembali sampai ke pelanggaran pemirsa. Dilakukan oleh nomor 25 Supri. Terhadap seorang Kanate. Tendangan bebas kembali diperoleh bisa bagi persebaya Rowo Pranet. Peluang yang cukup lagi-lagi diperoleh dari bisa. Bagi persebaya Rowo Pranet akan diambil pemeriksa oleh nomor 13 orang milki. Bama memiliki tendangan yang sangat keras pemirsa. Ada kembali tendangan akan diambil orang milki. Kita pemirsa masih tahap kita. Pada tendangan yang sangat melintir. Pada tendangan akan diambil nomor 13 orang dodok. Umpan labu diberikan bisa masih membeli kota oleh laju. Kembali persebaya Rowo Pranet bisa. Nora bola kembali ke sarang. Lusuh. Apa yang kembali ke persebaya Lusuh di sarang bisa. Ada auto pada kembali ke persebaya Lusuh. Masa tidak cukup jatuh ke para umpan rupan bisa. Ke persebaya Kewu di sana. Tampaskan bisa nomor diambil kali ini oleh nomor punggung 10 seorang mungkin. Pagar terus dari Satria Muda ada 8 bangsa sudah lakukan. Namun masih ada para musuh di sana. Lagi-lagi tendangan masih mampu di blok. Dan kembali lagi dekat kapas atau keluar meninggalkan lapangan perbaikan. Akan menerbang kembali ke bersama itu. Pada kembali ke belakang bersama si mampu di potong lagu-lagu. Pemain dari yang tersebar Rowo Pranet. Ada kembali ke orang Mahal di sana berisa. Perlu kembali mampu di tepis oleh pekontra Tenggaru. Tersebar Rowo Pranet. Orang pula kembali ke bersama itu berisa. Ada serang itu di sana. Kembali mati itu mengejar dia pemain. Tak terpelajar kembali dilakukan oleh seorang itu. Terhadap pemain belakang yang tersebar Rowo Pranet. Kembali masih kena tendangan bebas senjata ini perlu menunggu persebaya. Ada kembali ke dalam perang mungkin. Dan kembali ke depan bisa kepada seorang Seo di sana. Opasi kembali melajar kepada seorang Luki. Namun kembali lagi dekat berapa luka penjaga gawang topik. Tora-tora kembali berisah. Satu selalu lagi-lagi belajar merasa kurang kali ini. Masih kembali dipotong oleh seorang Luki di sana. Dan kembali ke depan seorang Luki berisah. Satu lagi cukup segera seorang Luki. Namun masih mampu dipotong. Pemain belakang dari asam urat ngerjo. Nomor 22 dan berusaha tak orang ngapakan. Tendangan atau lemparan ke dalam menit persebaya. Tak baca apa yang terjadi. Lemparan ke dalam kabinnya justru berbalik bagi asam urat ngerjo bisa. Dora bola kembali ke tengah anak kembali tapi seorang lagi di sana. Tendangan kerajaan pemirsa. Seorang Yoko pemain pelatih yang mencuci atas acak-acakan yang sudah lakukan. Eksekusi yang dilakukan
Orang
mungkin akan mengambil tendangan spesial sangat dekat timbul jalan seorang topik acak-acak sudah melakukan namun kembali lagi dikandungkan kepada penerus sangat terlalu lama dan masih membeli serobos kembali dari asap orang nerus yang membersih kembali lagi dikandungkan kepada pelukan penjaga gawang topik umpan lompat kembali langsung ke jatuh pertahanan lagi-lagi kembali keluar bersama meninggalkan lapangan hijau tendangan gawang sudah kembali diperoleh bagi Persebra Romo Bragan. Skor masih imbang pemirsa, masih imbang satu sama antara Persebra Romo Bragan berharap dengan asap urat kerja dalam melanjutkan laga tasyakuran anak pertama Tiko Alvarezi. Oh, tampaknya langsung disapu saja pemain belakang asap urat kerja tadi kembali lemparan ke dalam sedikit per. Ya, tapi boleh banyak telah berikan oleh wanita Ropi ini tertanda di tahun berbunyi yang pertama telah berikan oleh wanita berkira bila dia bersebar rawat dan melapar kabar kebacaran dia di hujan mau tahu saya kepada kemasan bor mau dimasih kebunyi kebunyi pemain mau takut oh terasa kebunyi pelanggar dilakukan pemain belakang dari asap urat nerja dari nomor 24 orang zaman pemain yang baru masuk kebunyi dia kapas yang kedua ini kembali tendangan bebas langsung diperoleh tim baik menit awal jalannya tidak sebab yang kedua tadi Persebra Romo Bragan namanya akan diambil oleh nomor punggung 8 seorang Widi saya akan mengambil tendangan setting yang cukup berbabis tidak membuat bagar besar dapat ada sekitar 5 pemain ancang-ancang ini sudah lakukan dan keunggulan menjadi 2-1 antara asap ulang kerja berharap dengan Persebra Romo Bragan namun bertendangan seorang miliki diri masih lebih dikasih berapa pelukan penjaga kebangan topik seorang bola kembali langsung open lompat diberikan saya kepada seorang Edu di sana berada kembali ke tengah cukup berbang bisa masih kembali ada seorang miliki di sana masih dorong bola kembali ke tengah anas masih sama main kembali bola saya bola seorang bola kembali ke belakang ke serang Bragan masih kembali di potong pemeriksa apa yang terjadi kembali kali ini satu serang kembali dilancarkan ada seorang bola pencetak gol kedua bagi asap urat kerja open lompat kembali ke jatuh pertahanan akhir lagi masih mau di potong kembali belakang dari asap urat kerja apa yang terjadi kembali kembali berjalan dari serang miliki atas jalan hampir masih jadi sampai kembali mengenai wasit Rofi tendangan bebasnya kembali diperoleh bagi Persebra Romo Bragan kali ini sudah melakukan karena kembali tampilan kepada seorang Mijin bisa tendangan jauh adalah tim masih mampu di belakang pemain belakang asal bulan kerja kembali arah seorang Indi sana oh cukup jadi kembali mengejar satu pemain masih itu berita umpan cukup berita hampir saja pemirsa, hampir saja kembali ke colongan. Pemain belakang Persebra Romo Bragan kembali tendangan ke gawang sudah kembali di pelatih Persebra. Ada pemain kembali langsung ke satu pertahanan. Lebih dari peranak dari saat sebuah negara sekitar 3 pemain acara-acara itu seorang bikin sudah lakukan aku itu berubah kembali masih memberi potong besar kembali seorang yang mengasah besar Mael kembali mengasah besar masih Mael kali ini orang malah kembali ke mana seorang Supri di sana masih Supri mencari ruang pemirsa masih Supri kali ini cukup berbahaya orang malah kembali ke persaan Ejo namun masih mampu potong pemain belakang Persebra Romo Bragan ada seorang Dian di sana umpat rumah kembali ke persaan Kanap pemirsa masih Kanap jadi namun kembali masih dikejar seorang Kanap pemeriksa oh terjatuh jelas kembali pelanggaran dilakukan oleh pemain belakang agak-agak mungkin sudah lakukan oh pemain pemeriksa terjadi sekali yang menang penalti apa yang terjadi pemeriksa apa yang terjadi kali ini oh apa yang terjadi pemeriksa apa yang terkena hand throw dari saat banyak dari tendangan atas diambilkan oleh nomor bukan kami seorang aja yang berisa bapak pagar persis ada sekitar 5 pemain dari asap urat kerja asap-asap ini sudah lakukan bapak ger pagar persis dari asap urat dari tempat yang lebar tendangan bebas berisa harus merambil itu sudah lakukan pemirsa apa jadinya acak-acak dia kalian cukup para pemirsa sudah lakukan hampir saja pemirsa yang sudah lakukan tangan yang sangat keras pemirsa acak-acak kali ini sudah lakukan apa yang sahabat pemirsa lalu dekat